Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jamhadi dari kursus pengantar komunikasi semester 1. Saya ingin menemu bual tuan untuk berkaitan dengan tajuk kursus saya. Berkaitan, boleh tak sebelum tu tuan perkenalkan diri tuan di dalam organisasi ini? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi bin Ahmad dari Ranhil Water Services dan saya bertugas di daerah Keluang sebagai zone manager di zone 3, iaitu zone 3 kita di Johor ni. Kita terbagi kepada Keluang, Kota Tinggi dan Mersing lah. So saya sebagai pengurus zone di sini, dan saya telah berkhidmat dengan Ranhil Water Services ni selama hampir 15 tahun. Bermula dari tahun 2006 sehingga kinilah. Okay. Itu saja. Okey. Soalan seterusnya tuan. Bolehkah tuan ceritakan sedikit sebut sedikit berkaitan dengan Ranhil Water Services? Okey. Ranhil Water Services ni, atau kita lebih bahasa mudahnya kalau kita kenali di Johor ni, kita sebut sebagai RWS lah, Ranhil Water Services Senyap Berhad, dan telah ditubuhkan pada tahun 2005. Kita beroperasi daripada tahun 2005 sehingga kinilah. Ranhil Water Services ni menyediakan perkhidmatan operasi, pengurusan, pembinaan dan juga konsultansi, iaitu ataupun kita sebut sebagai perundingan di dalam menyediakan perkhidmatan air khususnya di Malaysia dan juga di serata dunia. Okey, kita juga menjuruskan company kita, Ranhil Water Services ni, dalam pendekatan holistik NRW, iaitu kita mengurangkan kehilangan air tanpa hasil ataupun kita panggil sebagai non-revenue water dalam bahasa engineering. Ini bagi memastikan kita akan terus mendapat akses yang berterusan ke atas air bersih untuk kelangsungan hidup kita lah. Itu saja. Okey, tuan, saya teruskan dengan soalan ketiga. Apakah pandangan tuan berkaitan dengan teknologi komunikasi di Ranhil Water Services? Okey, di Ranhil Water Services kita terdapat beberapa saluran komunikasi yang kita ada pada masa kini. Antaranya kita ada dipanggil Info RWS yang kita melalui komunikasi melalui WhatsApp. Kita ada juga aduan staff secara online. Yang itu kita ada menggunakan QR code yang kita letakkan di sekitar pejabat, di semua pejabat Ranhil Water Services di negeri Johor ni. Lepas tu juga kita ada menggunakan saluran komunikasi melalui capaian email. Kita ada email group, dipanggil email group staff, mengikut label lah, daripada non-executive kepada executive dan juga kepada label pengurusan lah. Okay, selain tu juga komunikasi kita, sekiranya kalau kita buat meeting dengan keadaan pandemik sekarang ni pun, kita menggunakan platform online. Contohnya menggunakan Google Meet, Webex dan juga platform Zoom lah antara yang kita gunakan. Dan juga untuk kita expand ataupun kita memperkenalkan company kita ni dengan dunia luar ni, salah satu juga kita menggunakan media, contohnya macam Facebook, IG. Lebih kurang macam itulah, lebih kurang. Okey tuan. Apakah kebaikan teknologi komunikasi ini di dalam Ranhil Water Services yang tuan tahu? Okey, dalam kebaikan teknologi dalam Ranhil Water Services ni, kita rasa lebih kurang ada beberapa perkara lah yang kita boleh tengokkan. Dan salah satunya, kita tengok teknologi komunikasi ni dia berkembang sangat laju pada masa sekarang. Dengan harapan kerajaan pada masa sekarang, kalau kita tengok, kita ada IR 4.0 ataupun kita panggil sebagai Industrial Revolution ya. Revolusi industri tentang capaian internet, di mana-mana saja semua orang boleh dapat internet. Itu salah satunya lah. Dia memudahkan urusan kita lah seharian. Sekiranya capaian internet tu kita dapat mana-mana pun, sekarang kita pergi mana-mana kampung pun semua ada urusan internet kan. Mudah kita dapat akses segala maklumat, maklumat ujung jari. Okay, selain itu juga, kita juga memudahkan untuk pencarian maklumat. Contohnya, wujudnya teknologi maklumat ni memudahkan lagi kita untuk akses apa saja. Contohnya macam berita online. Sekarang orang dah tak pergi surat khabar pun dekat kedai apa semua. Tengok berita melalui online. Itu salah satunya lah. Dan yang ketiga saya boleh katakan, salah satunya dia akan menggalakkan lagi
komunikasi. Contohnya melalui Facebook, Twitter, blogger, IG, YouTube yang paling selalu orang tengok kan. Terutamanya dia komunikasi ni antara rakan-rakan dan juga ahli keluarga dan juga sebagainya lah. Dan kita tak dapat nafikan bahawasanya teknologi komunikasi ni dia akan lebih mengeratkan lagi silaturahim antara kita lah. Dan yang keempat, kita boleh katakan teknologi komunikasi ni juga dalam untuk organisasi Ranji Water Services ni, dia boleh meluaskan perniagaan kita. Contohnya, dia merupakan satu kebaikan dalam kita memperkenalkan kepada pekerja kita bagaimana kita nak memperkenalkan juga kepada orang ramai di luar sana apa itu Ranji Water Services dengan cara kadang-kadang, ya ada dua cara lah. Salah satunya cara yang kita guna cara konvensional yang lama, kita buka bus dekat mana-mana acara. Contohnya dekat Malaysia ni kita popular kalau di dalam bidang operator air ni, kita ada Malaysia Water dan juga Asia Water lah yang kita lakukan hampir setiap tahun sebelum-sebelum ni, sebelum pandemik berlaku lah. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang ni, mungkin kita banyak menggunakan saluran-saluran secara online. Contohnya untuk kita memperkenalkan lagi Ranji Water Services ni ataupun kita panggil Visible Image, Strengthen AWS Image ni melalui radio, Facebook dan juga IG lah yang kita ada. Selain itu juga, saya rasa kita juga boleh melahirkan pekerja yang berpendidikan. Contohnya macam di Ranji Water Services, kita ada satu platform kita panggil sebagai satu sistem AquaSmart. Okay, apa itu sistem AquaSmart yang kalau kita tahu, dia memaparkan maklumat, menyimpan maklumat berkaitan info. Contohnya kita panggil DMA, District Metering Area, yang kita gunakan tadi yang saya cakap dari awal, pendekatan secara holistik untuk membuat NRW. Kita ada satu DMA, kita ada tools untuk monitoring. So sistem AquaSmart ni sangat-sangat membantu. Kita hanya menggunakan maklumat melalui tablet yang kita bekalkan kepada semua technician kita di seluruh negeri Johor. Hampir ada lebih kurang 80 technician akses maklumat melalui tablet saja. Itu salah satulah saya rasa kita melahirkan pekerja kita yang advance tentang teknologi ni. Saya rasa itu kot saja poin-poin yang ada. Okey, tuan. Okey. Apakah keburukan teknologi komunikasi ni di Ranji Water Services pula? Okey, keburukan tadi lah betul. Kita tak nafikan bahawasanya teknologi ni yang bergerak semakin bantah ni dari segi komunikasi online apa sini memang ada kebaikan dia. Di samping tu juga dia ada keburukan. Tu saya tak nafikan. Okey, salah satunya dia boleh membantutkan perkembangan sosial. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok sekarang dalam keadaan pandemik baru-baru ni lah, kita sendiri sebagai organisasi kita, kita staff tak perlu masuk pejabat. Kita punch card pun melalui online, drive through dekat depan pejabat. Lepas tu pergerakan tim semua pecah tanpa bertemu dengan semua tim. Kat situ je dia dah membantutkan perkembangan sosial lah. Apa yang kita gunakan platform untuk berkomunikasi adalah menggunakan paling mudah biasanya dia guna WhatsApp lah. Ataupun lepas tu dia guna video call untuk communicate. Lepas tu kalau kita dah panggil nak buat discussion, kita akan gunakan platform Google Meet lah, Google Meet, Zoom lah untuk discuss. Itu satunya. Yang keduanya, keburukan yang saya nampak mungkin lah dari faktor jenayah. Kerana macam faktor jenayah ni saya cakap dari segi kecurian maklumat secara online, penipuan secara online, penyebaran virus, kena godam, hackers, itu salah satu keburukan dia lah. Dan dia ni, benda-benda ni dia akan memberi keuntungan kepada setengah-setengah pihak lah yang cuba mengawal keuntungan dalam keadaan sekarang ni kan. Dan contoh lagi satu, macam sekarang ni kalau kita tengok macam kita pun pernah mengalami laptop kita letak dekat kenderaan. Sekarang satu teknologi yang saya tahu, dia boleh mengesan sekiranya laptop tu letak dalam kenderaan, walaupun kita simpan, kita nyorok kat mana-mana, tak nampak, dilihat, tapi alat tu boleh kesan. Alat tu adalah komunikasi yang advance, tetapi dia memberikan satu keburukan lah, menimbulkan jenayah lah, tu pada pendapat saya lah. Okay, seterusnya, saya rasa dia boleh menyebabkan kita kurang pergaulan. Sebabnya kalau kita tengok sekarang ni, gadget, macam-macam gadget, lepas tu dengan gadget, timbul pula macam-macam permainan game secara online. Kan? Lepas tu, dia akan mengurangkan kita dari segi kemahiran tak bersosial. Sebabnya, bila ada gadget ni, kita asyik ngadap telefon, dia panggil benda tu akan jadi satu perhubungan satu hala. Manusia dengan gadget. Kalau kita manusia dengan manusia ni, perhubungan dua hala. Dia jadi macam tu lah.
Dan benda ni akan memberi kesan lah pada saya sedikit sebanyak terhadap kelonggaran perhubungan dalam kekeluargaan lah. Itu satu-satunya. Kadang-kadang orang, kalau kita tengok orang sekarang ni, makan pun dia buat telefon kat meja makan dia. Itu pun salah satulah yang berlaku pada masa kini. Okey, seterusnya mungkin saya rasa ada satu poin lagi kita boleh ambil tentang kesan terhadap sikap manusia lah sendiri. Kalau kita tengok manusia sekarang ni, bila ada handphone ni, seolah-olah handphone tu dia melekat kat tangan dia, menyebabkan orang tu leka. Lepas tu dah timbulkan sifat malas. Sebabnya sekarang ni nak beli makan pun own order, Food Panda, Grab apa semua kan. So benda tu jadikan manusia lebih sifat malas lah pada saya lah kat situ. Dan dia akan, bila dari segi pekerjaan pula, dia akan menimbulkan tentang manusia yang kurang fokus, pekerja yang kurang fokus lah maksudnya tentang pekerjaan. Okay, saya rasa itu saya. Okay tuan, ini sekali tuan, apakah harapan tuan tentang teknologi komunikasi ini di Rai Water Services pada masa akan datang? Okey, pada masa akan datang saya nampak kita kena bersedia. Salah satunya kita kena bersedialah menerima perubahan ni. Terutamanya kalau kita tengok pada tahun 2020, seluruh dunia berlakunya pandemik ni, kita kena menerima perubahan ni. Perubahan ni memang kena kita terima. Dalam kita menerima tu, kita kena bersedia. Apa persediaan kita pula? Dari segi kita punya keupayaan, kesesuaian kita, perubahan yang utama dalam sebuah organisasi kita, apa yang kita perlukan. So kita kena bersedia kat situ lah. Dan saya rasa benda ni bukan melibatkan satu pihak, tetapi banyak pihak. Dari segi pihak management, organisasi sendiri, staf bawahan, termasuklah sampai ke pihak kerajaan juga lah. Dia akan mengambil pihak, semua pihak. Dan dia kena ambil satu tindakan yang bersesuaian untuk memelihara kita punya hubungan antara manusia pun semua dalam walaupun dalam arus pemodenan teknologi yang sekarang ni kan. So, dan perubahan ni juga pada saya termasuk juga dalam kita nak lengkapkan kita punya staff yang berkemahiran dalam teknologi maklumat komunikasi ni. Maknanya kita dalam keadaan perkembangan teknologi ni, staff kita pun kena seiring. Itu salah satunya lah yang kita kena buat, pengurusan kena persiap sedia. Maksudnya lagi selain daripada itu juga, pengurusan dan juga kaki tangan organisasi perlu menerima perubahan dalam meningkatkan kemahiran daya kompetensi mereka sendirilah. Itu saya rasa. Oleh itu pihak pengurusan ni, yang paling penting lah juga, pihak pengurusan perlu bersedia dan bergerak seiring dengan persekitaran organisasi. Lepas tu sumber manusia, teknologi peralatan, corak nak berkomunikasi macam mana, dan juga pembangunan organisasi itu sendiri, supaya akan dapat terus berdaya saing dan juga akan terus kekal relevan dalam menghadapi perubahan dari semasa ke semasa. Itu sahaja saya. Okey tuan, terima kasih yang saya ucapkan. Okey, itu saja temu ramah saya daripada tuan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.